Dua orang tewas, tiga lainnya luka-luka akibat tabrakan beruntun antara sebuah truk dengan dua mobil pickup serta dua sepeda motor di Mojokerto, Jawa Timur. Korban tewas merupakan sopir truk dan pengendara sepeda motor. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Pacet Mojosari, tepatnya di Desa Pandan, Kecamatan Pacet Mojokerto. Kecelakaan melibatkan sebuah dump truck, dua mobil pickup, dan dua sepeda motor. Kecelakaan diduga akibat truk yang melaju kencang mengalami remblong. Truk menabrak mobil pickup dan mobil angkutan pedesaan. Truk baru berhenti setelah menabrak sebuah rumah dan menabrak pohon. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab tabrakan ini.